Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, hari ini kita akan mencoba membuat terarium. Terarium atau terarium ini adalah suatu wadah atau media yang terbuat dari kaca, atau plastik transparan berisi tanaman yang nantinya untuk diperuntukkan untuk berbagai kebutuhan seperti untuk penelitian, metode bercocok tanam ataupun dekorasi. Oke, untuk sekarang terarium yang akan kita buat ini sebagai hiasan atau pajangan di meja ya, guys. Oke, ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada wadah. Wadah ini nantinya digunakan untuk tanaman. Yang kedua ada botol kaca. Nanti sebagai medianya untuk terarium. Yang ketiga ada sumpit. Nanti kita pasti perlukan untuk dalam proses pembuatannya. Yang selanjutnya yang keempat ada sendok, dan yang kelima ada pisau untuk mengambil tanamannya. Oke guys, kita langsung cari bahan-bahan yang sederhana. Oke guys, sekarang kita lagi nyari lumut. Lumutnya udah ada di sekitaran tempat kita tinggal. Ini saya udah ada di lokasi yang ada lumutnya. Kita bisa lihat, ayo. Nih, nanti kita untuk terarium itu dari lumutnya, tanamannya dari lumut-lumutan kayak gini. Thank you.
Thank you.